Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Anda. Nah teman-teman, hari ini aku akan membagikan resep kue lumpur surga rasa pandan. Aku akan tunjukkan bagaimana tekstur kuenya. Nah teman-teman, tekstur kuenya ini lembut, manis, gurih, dan wangi karena aku menggunakan sari pandan, bukan pasta pandan. Nah teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Pertama-tama ini aku udah siapkan dan cuci bersih 4 lembar daun pandan. Kemudian aku akan potong-potong supaya ukurannya kecil agar mudah di blender. Setelah daun pandannya dipotong-potong, kemudian selanjutnya aku akan blender. Kebetulan aku punya blender yang dilengkapi dengan saringan. Kalau nggak ada, kalian pakai blender biasa aja, nanti baru disaring. Masukkan seluruh daun pandan ke dalam blender, kemudian selanjutnya aku akan tambahkan air. Airnya ini sebanyak 125 ml. Nah selanjutnya, aku akan blender daun pandan ini hingga benar-benar hancur. Untuk kecepatannya ini, kalian bisa sesuaikan dengan blender yang kalian punya. Nah, setelah selesai, aku akan tuangkan sari pandannya langsung ke dalam mangkok. Jika teman-teman menggunakan blender tanpa saringan, air yang dituang dari blender harus teman-teman saring menggunakan saringan yang bisa menahan ampas dari daun pandannya. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan lakukan proses untuk pembuatan lapisan sari pandannya yang terdiri dari 3 butir telur, 10 sendok makan gula pasir, air sari pandan, kemudian ada lagi ini air tapi 60 ml aja, 2 sendok makan tepung terigu, kara bungkus kecil, dan sedikit garam. Untuk proses pembuatan adonan lapisan sari pandannya, aku akan campurkan dulu 2 sendok makan tepung terigu dengan 60 ml air. Kemudian selanjutnya, aku akan aduk hingga rata dan tepung terigunya larut dan tidak ada tepung terigu yang masih menggerindil lagi. Kemudian aku masukkan karanya, ini sebanyak 65 ml ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, 3 butir telur. Lalu, gula pasirnya juga aku masukkan. Kalian pakai takaran sendok aja. Kemudian sedikit garam dan air sari pandannya. Selanjutnya, semua bahan ini akan aku aduk hingga semuanya benar-benar larut dan adonannya ini jadi halus. Oh ya teman-teman, terakhir ini aku tambahkan vanili bubuk atau kalian bisa gunakan vanili cair untuk menyamarkan bau amis dari telur yang kita gunakan. Kemudian aduk lagi hingga rata. Setelah adonannya diaduk rata dan ini dipastikan tidak ada menggerindil dan adonannya sudah halus, kita lanjut ke proses pengukusan. Didihkan kukusan, kemudian beri alas pada tutupnya dengan kain yang bersih. Untuk wadah kukusannya, ini aku menggunakan aluminium foil. Untuk ukurannya, kalian bisa sesuaikan dengan ketersediaan. Di sini aku menggunakan 4 aja aluminium foil yang bentuknya oval. Selanjutnya, aku tuang adonan sari pandannya ini, aku bagi 4 kira-kira sama rata. Oh ya teman-teman, untuk resep lengkap kue lumpur surga rasa pandan ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah semua adonan sari pandannya ini sudah selesai aku tuang ke dalam cetakan, selanjutnya ini akan aku kukus kurang lebih sekitar 20 menit. Sambil menunggu adonan sari pandannya ini aku kukus, aku akan buat lapisan putihnya yang terdiri dari 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung maizena, 335 ml air, sedikit garam, dan kara ukuran kecil. Selanjutnya, semua bahan ini akan aku campurkan. Pertama-tama, aku masukkan tepung beras,
Lalu kemudian gula pasir. Kemudian tepung maizena. Sedikit garam. Kemudian karanya juga aku masukkan. Setelah itu, aku akan masukkan airnya ke dalam dua tahap. Dalam tahap pertama, setelah airnya dimasukkan, kemudian akan aku aduk rata. Nah, setelah dipastikan rata, kemudian sisa airnya bisa kita masukkan semuanya. Aduk lagi hingga rata. Setelah itu, adonan putihnya ini akan aku masak dengan menggunakan api kecil cenderung sedang. Dan untuk adonan putih ini dalam proses pemasakan harus selalu diaduk ya teman-teman. Aku akan masak adonan putih ini hingga mengental dan meletup-letup. Nah, setelah adonan putihnya ini mulai mengental dan meletup-letup seperti ini, kita bisa matikan api kompornya. Kemudian setelah itu aduk perlahan-lahan sebentar aja. Kemudian kalau sudah 20 menit, kita bisa ke proses selanjutnya. Kita buka tutup pancinya. Dan ini untuk lapisan sari pandannya, itu cukup tinggi ya teman-teman. Tapi setelah dandangannya ini dibuka, dia akan menyusut. Kita tunggu hingga proses penyusutannya maksimal. Kemudian selanjutnya, kita bisa tuang adonan putihnya di bagian atas lapisan sari pandannya. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan. Setelah itu bisa kita tutup kembali. Proses selanjutnya pengukusan selama 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, kukusannya ini bisa kita buka karena kuenya ini udah matang. Kemudian aku akan matikan apinya dan aku tunggu sebentar, baru aku keluarkan dari dalam kukusan. Nah teman-teman, ini dia kue lumpur surga rasa pandannya, dan ini enak banget. Selain rasanya manis, teksturnya lembut, wangi dari sari pandannya itu mantep banget. Nah gimana teman-teman, mudah kan cara membuat kue lumpur surga rasa pandannya? Dan ini untuk satu resep bisa jadi 4 porsi untuk menggunakan aluminium foil yang ukurannya cukup tinggi. Nah teman-teman, kalau kalian suka video ini, kasih like ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir tanpa skip. Dan kalian bisa tinggalkan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman.